Sebelum kita mulai videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal video yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang penemuan manusia purba yang ada di Indonesia. Data ini diungkap oleh para ilmuwan. Bukti ilmiah bisa kalian lihat di beberapa museum. Meganthropus paleojapanicus merupakan fosil manusia purba tertua. Selain dikenal paling tua, Meganthropus paleojapanicus sudah ada sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Kehidupan Meganthropus paleojapanicus. Masa hidup Meganthropus paleojapanicus diperkirakan berlangsung pada zaman Pleistosen awal, lapisan bawah. Pola hidupnya masih nomaden alias berpindah-pindah tempat, serta mencari makanan dengan cara berburu dan meramu. Meganthropus paleojapanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropus yang bermakna manusia, paleo yang berarti tua, dan japanicus artinya Jawa. Jadi bisa disimpulkan, Meganthropus paleojapanicus adalah manusia besar tertua dari Jawa.